So itulah, pergi ke tempat yang paling dekat, paling dekat hotspot, dan faham. Ada separuh orang yang macam itulah, dia tak faham. Yang dia duduk pukul 8 diharapkan boleh jawab besar kat situ, padahal maksud dia lain. Dan yang kita ingat sebelum ni, kita nampak yang Grab tu ada map, apa, heat map, betul? Heat map tu apa maksud dia? High fare, high demand ke high fare? High demand. Okay. High demand. Okay, yang merah menyala tu job antara 1 ke 3 minit kebiasaannya. Yang merah kurang sikit tu 3 ke 7 minit. Kau masuk job 1 ke 3 minit? Job si, yang masuk job. Masuk job berapa minit? Waktu menunggu, waktu menunggu. Sebab dulu orang, dulu merah dia dulu high fare. Sekarang ni merah dia waktu job menunggu. Dengan faham. Sebab kalau kita baca kat sini pun kita boleh nampak expected waiting time 1 ke 10 minit, 1 ke 15 minit, 1 ke 20 minit. So ramai orang dia tahu apps tapi dia tak explore. Ini salah satu lah yang kita tak faham. Kalau dulu kita tahu high fare merah tu. Dan kenapa di KL merah menyala sedangkan harga dia kecil-kecil? Itulah. Daripada KL, daripada naik LRT, naik monorail kan. Buat apa kita duduk di situ? Bila kita dah dapat kat situ, sama ada kita nak lari sikit keluar daripada kawasan bilis tu pun tak apa. Mungkin kita boleh kita tahu, contohnya kat KL kita tahu dekat mana, dekat Titi Wangsa Central contohnya kan, itu ada job besar yang orang boleh pergi ke Bangsa South, pergi ke Subang pergi kerja. Ataupun kalau bila kita dah ada kat Subang, mungkin kita boleh pergi ke arah Damansara. Itulah maksud dia, duduk duduk sejauh mana daripada kawasan yang kita tahu ada job besar boleh dapat kat kita. Besar tu antara diri sendirilah, mana besar. RM10 pun ada yang cakap besar, RM15 ada yang cakap besar, RM8 pun ada orang cakap besar. Terpulang pada individu. Jadi kita dah tahu hotspot kita, permainan kita macam mana. Dan bila petang, janganlah kita duduk dekat dekat kawasan perumahan lagi. Terbalikkanlah pula, duduk kat tengah KL. Jangan takut jam. Itu yang paling penting. Tak layak kita jadi driver kalau kita takut dengan jalan jam. Separuh orang akan cakap, alamak tak ada tengah jam ni, aku stop dulu lah. Padahal dia tak tahu waktu tu. Mana tahu kita. Sebab bila jalan jam ni, kita tahu macam mana cara kita nak mempercepatkan lagi waktu kita di jalan jam tu. Kita dah boleh ingat, ini jalan ni tak jam ni. Tapi boleh related dengan jalan yang itu, kita pusing balik. Gunakan, jangan sepenuhnya gunakan Waze ataupun Google Map. Kita boleh cari jalan kita sendiri pun boleh. Banyak jalan-jalan shortcut kat KL ni yang dia tak faham, yang boleh jilok-cilok kan. So itu atas diri sendiri. Okay, lepas tu pula hujung minggu,